aku mau mencari makanan papis. Apa itu papis? Kalian pasti udah tahu papis itu apa. Jadi papis itu anjing. Nice. Ya, jadi aku punya anjing nih, anjing beagle. Sekarang aku mau nyari makanannya biar kita gede. Ya, sekarang lagi menuju buat nyari makanannya ke pet shop. Nah, semoga aja tokonya nggak tutup juga karena ini tanggal merah. Jadi ya ikuti aja terus di vlog aku kali ini. Sekian dulu, oke? Dan tapi jangan lupa subscribe. Udah? Hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Kita subscribe? Oke? Nah, tadi aku udah beli nih makanan anjingnya. Dan makanan anjingnya itu kan bos. Nah, ini dia makanan anjingnya. Kayak ini. Happy dog. Happy dog. Nah, sudah kalian lihat ini susunya, susu buat anjingnya. Jadi ya nggak terlalu mahal juga, tergantung sih sekarang budget kalian itu buat ngikut beli makanan anjing itu kayak seberapa. Jadi sesuaiin budget aja, dan direkomendasiin lagi sama pet shopnya. Tadi ditanya-tanyain anjingnya apa, aku jawab beagle, umurnya 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan. Jadi direkomenin ya ini aja pakai, katanya ada sesuai budgetnya. Nanti kalian mungkin yang punya anjing papis, beagle atau apa, nanti ditanyain aja langsung di pet shopnya kalian direkomendasiin yang mana, dan tanya-tanya juga boleh di sana di pet shopnya langsung. Rekomendasi untuk anjing papis tuh yang umur bulan sampai 6 bulan itu apa aja ya, di langsung aja di tanya-tanyain sama pet shopnya langsung. Nah, ini untuk makanannya dan ini buat susunya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke a few moments later. Pulang, lanjut ke pulang rumah masing-masing dari beli makanan anjingnya. Anjing papis. Papis itu anak anjing. Dan umurnya itu hampir 3 bulan sekarang. Anjing aku tuh beagle, dan beagle tuh emang sangat proaktif banget. Jadi kalian yang
pingin pelihara anjing beagle tuh harus sabar untuk ngajarinnya supaya pinter kedepannya, pinter. Mungkin ajarinnya pelan-pelan dan sabar, dan tidak lupa juga harus kalian ngasih makannya itu yang teratur. Jadi kalau untuk ukuran puppies itu makanannya 3 kali sehari, dan untuk umur nanti setelah setahun kalian boleh ngasih makannya 2 kali sehari. Ya benar, 2 kali sehari. Nah, kalian yang kalian tahu tentang beagle itu pasti anjingnya tuh lucu, gemesin, apa namanya, kupingnya itu ke bawah kayak gitu, panjang, lucu lah pokoknya, gemesin. Dan dimanapun juga anjing itu proaktif, dan yang meliharanya tuh harus sabar. Sekarang tergantung dari yang melihara gitu, guys. Sekarang kita mau otw pulang, jalannya sempit banget om ya. Ini aku nggak sendirian juga, tadi beli makanannya sama om Abi. Namanya Cura Ade. Halo? Halo? Gimana? Kesan dan pesannya tadi? Untuk supaya biar anjing itu sehat, pastinya ya dikasih makan ya. Makanannya itu harus sehat juga, kayak gitu. Jadi pakai masker, jadi nggak bisa, nggak jelas gitu suaranya. Jadi sekarang sebelum pulang aku bakal mau nyari makan dulu, karena ini udah jam 1. Kalian udah lihat jam 1 nih, baca jam 1 itu udah jam makan siang, udah melebihi awalnya. Sekarang kita mau nyari makan, nggak tahu di mana makanannya nih. Kita masih mencari-cari dan bingung juga mau cari makan apa, kayak gitu ya. Ditunggu aja. Sekarang kita berdua lagi ada di daerah yang namanya apa? Oke, ditunggu aja. Kita mau makan apa nggak tahu juga, nanti udah lihatin ya. Oke. Oke, teman-teman semua, kita udah nanti nih di tempat makannya. Kita udah makan dan mengaku masih sepi kambing. Jadi kita masih nunggu nih makanannya sepi-sepi vlog ini. Oke.
Okay, guys, kita udah selesai makan. Jadi sekarang kita langsung aja cus pulang ke rumah. Stay at home and safe healthy. Okay? Jadi apalagi saat stay-nya enak banget. Udah kenyang nih sekarang. Udah kenyang banget. Udah kenyang om ya? Gimana? Satunya mantap? Mantap. Mantap, katanya mantap. Oke, mantap banget. Oh ya, teman-teman, nanti aku bakal tunjukin deh anjing beagle aku tuh kayak gimana, aktifnya tuh, proaktifnya tuh kayak gimana. Dan dia namanya Roxy. Roxy itu cewek. Jadi ditunggu aja. Oke, teman-teman semuanya. Jadi tadi kan aku udah bilang aku mau nunjukin anjing aku di rumah. Jadi sekarang aku tunjukin. Oke, ini dia. Kita tunjukin si Roxy. Roxy, Roxy. Oke, praktik banget kan? Praktik banget. Aku digigitin dari tadi, guys. Roxy, kan? Good. Roxy. Tuh, kayak dia kayak nyum-nyum gitu. Kayak nyum-nyum. Bau, jadi bukan nakal. Jadi, emang sejarahnya beagle tuh, dia tuh aktif. Aktif banget. Roxy, sit. Good girl. Roxy. Emang harus, kalian tuh sabar. Harus sabar. Sabar dan sabar. Baca. Untuk latih anjing beagle kayak gini. Roxy, sit. Okay, good girl. Lost. Lost, good. Roxy, hit. Okay. Bandelnya minta ampun. Aktifnya minta ampun. Proaktifnya minta ampun. Sorry teman-teman. Jadi ya gitulah. Kita harus sabar untuk melihara anjing juga. Okay, sekian dulu video kali ini. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman, karena kalian itu support channel ini setiap harinya untuk upload video. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan kalau kalian pingin aku buat konten apa lagi, kalian komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari aku. See you on next video and enjoy.